wasting our time. Baru-baru ini itulah ada video seorang warga asing yang membuat kecoh di dalam flight Langkawi. Rakaman video menunjukkan insiden melibatkan seorang pelancong lelaki warga asing yang dipercayai dihalau keluar dari satu penerbangan dan membabitkan sebuah syarikat tambang murah negara. Video insiden yang dipercayai berlaku melibatkan penerbangan pesawat yang mahu berlepas dari Langkawi Kedah itu dimuat naik oleh seorang pengguna TikTok, Sofian Azbi. Difahamkan pelancong terbabit yang dipercayai berasal dari New Zealand itu berada dalam keadaan mabuk sehingga mencetuskan kekecohan yang membawa kepada kelewatan proses kelepasan pesawat berkenaan. Penunsi kaliber drasi 22 tahun itu lelaki terbabit dilihat sedang cuba untuk diiring keluar daripada pesawat berkenaan. Video yang dikongsikan itu adalah daripada penumpang belakang. Video ini pula daripada penumpang harapan yang dikongsi oleh Sufina Halim. Telah dikongsi semula pula oleh Zarul Umbrella. Tulis Zarul pada caption video tersebut. Peristiwa semalam flight Air Asia AK6310 ke Langkawi. Sepatutnya terbang pukul 9.10. Tetapi delay. Pelancong berang flight lewat take off lalu menaikkan suara kepada ketua pramugari. Security was called. The pilot came out. Pada mulanya, dia tidak dibenarkan naik. Namun, atas budi bicara, dibenarkan pula kemudiannya untuk bersama-sama di Langkawi. Selepas sejam, barulah dapat take off disebabkan insiden ini. Masalahnya, dia bongkar. As we landed, dia menjadi kurang ajar semula. Menjerit-jerit dengan kata-kata yang tidak enak sehingga keluar dari terminal. Benarlah, telah terbukti our Malaysian hospitality tersangatlah baik. If this were to happen in other countries, sudah pasti pesalah akan ditarik keluar terus. Atau mungkin duga digari. Syabas kepada semua yang kekal tenang sepanjang penerbangan. Rangan tulisnya. Ladies and gentlemen, please remain calm. Please remain calm. Please rest of you, please be seated. Well, back. Hello, I'm not worried about that. Yes, I have not.